Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam channel The Equal Project di dalam segmen berita sukan. 10 skuad Asia Tenggara termahal 2020. Ayuh kita ketahui 10 buah pasukan Asia Tenggara yang paling bernilai menjelang bermulanya musim bola sepak yang baru di negara masing-masing. Fox Sports Asia menyenaraikan 10 pasukan termahal yang ada di Asia Tenggara. Dengan sumber perkiraan data daripada Transfermarkt, maka terkumpullah 11 pasukan yang tersenarai dalam 10 pasukan termahal dengan 2 pasukan berkongsi di tempat ke-10 kerana memiliki nilai yang sama. Di tempat ke-10, PSM Makassar dan PT Pracap FC. Pasukan Liga 1 PSM Makassar berada di tangga ke-10 bersama pasukan Thailand PT Pracap FC. Kedua-duanya berada di urutan 10 pasukan termahal dengan nilai mencapai 4.01 juta pounds bersamaan dengan 21.8 juta ringgit Malaysia pada saat ini. Di tempat ke-9, Chiang Rai United. Pasukan Liga Thailand Chiang Rai United dengan nilai mencapai 4.21 juta pounds atau 22.67 juta ringgit Malaysia. Pasukan ini layak berada dalam tangga ke-9 klub termahal di Asia Tenggara. Di tangga ke-8, Tira Persikabo. Menurut sumber, klub Liga 1 Tira Persikabo ini muncul secara mendadak sebagai salah satu wakil Indonesia di kedudukan pasukan termahal. Tira Persikabo berhak menduduki tangga ke-8 dengan nilai mencapai 4.23 juta pounds atau bersamaan dengan 22.7 juta ringgit Malaysia. Di tempat ke-7, Subhanpuri FC. Meski musim lalu pasukan ini telah terdegradasi dari kasta tertinggi, Subhanpuri FC sukses menjadi salah satu klub termahal di Asia Tenggara bermodalkan skuad yang nilainya mencapai angka 4.6 juta pounds atau sekitar 24.8 juta ringgit Malaysia. Di kedudukan ke-6 pula, jatuh kepada Bali United. Berstatus sebagai klub termahal di Indonesia, Bali United hanya boleh berada dalam daftar ke-6 klub termahal di Asia Tenggara. Posisi tersebut dihuni Bali United dengan pemain yang mencapai angka 5.18 juta pounds atau bersamaan dengan 27.9 juta ringgit. Fox Sports juga menyebut Bali United telah sukses mengalahkan saingan mereka seperti Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM Makassar. Di tempat ke-5, SCG Muang Thong United. Klub Thailand SCG Muang Thong United berada di atas Bali United pada urutan ke-5. Posisi tersebut didapati SCG Muang Thong United dengan nilai skuad 5.22 juta pound dan nilai itu bersamaan dengan 28.2 juta ringgit Malaysia. Bagi SCG Muang United, kedudukan tahun ini sebenarnya merupakan penurunan yang drastik. Ini kerana mereka di tahun 2019 adalah pasukan dengan nilai termahal di Asia Tenggara. Di tempat ke-4, JDT Johor Darul Ta'zim. Johor Darul Ta'zim JDT menjadi satu-satunya perwakilan Malaysia. Pasukan juara bertahan Liga M sebanyak 6 kali itu berada di urutan ke-4 dengan nilai 6.23 juta pounds atau bersamaan dengan 33.6 juta ringgit Malaysia. Pasukan yang sensasi ini juga telah mendapat perhatian dari Fox Sports Malaysia kerana telah meletakkan aras kualiti yang tinggi semasa perlawanan pramusim mereka di Dubai baru-baru ini, sekaligus mendorong pasukan-pasukan yang lain berusaha lebih gigih. Di tempat ketiga, jatuh kepada Port FC. Juara Piala FA Thailand Port FC berada di urutan ketiga dalam daftar klub termahal Asia Tenggara dengan nilai 6.32 juta pounds atau bersamaan nilai 34.1 juta ringgit Malaysia. Port FC hanya tertinggal dari dua pasukan yang juga berasal dari Thailand. Di tempat kedua, Buriram United. Mengakhiri musim 2019 tanpa meraih apa-apa gelaran, pasukan ini masih layak dicalonkan salah satu pasukan termahal di Asia Tenggara. Buriram United berada di peringkat 2 dengan nilai mencapai 6.89 juta pound atau
sekitar 37.2 juta ringgit Malaysia. Nilai tersebut diambil oleh Buriram United kerana keberadaan tiga pemain asingnya, iaitu Jiong Jae-yong, Bernardo Cuesta dan Ricardo Bueno. Di kedudukan pertama, jatuh kepada True Bangkok United. True Bangkok United layak menyandang status pasukan termahal Asia Tenggara. Status tersebut diambil True Bangkok United dengan nilai skuad mencapai 7.34 juta pounds bersamaan dengan nilai hampir 40 juta ringgit Malaysia. Posisi True Bangkok United sendiri sebenarnya sangat menarik. Ini kerana mereka hanya berada di peringkat 4 di Liga Thailand akhir musim lalu, jauh di bawah juara Liga Thailand Buriram United. Nah, itu dia tadi 10 pasukan termahal di Asia Tenggara untuk tatapan anda. Pastikan anda like, comment, subscribe and share guys. Majulah sukan untuk negara.